DPP-LDI menyelenggarakan webinar internasional yang bertajuk Kontribusi Generasi Muda dalam Mengurangi Dampak Perubahan Iklim untuk Kehidupan di Bumi yang Lebih Baik. Acara tersebut untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 Juni 2023. Ketua Umum DPP-LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan kampanye hijau termasuk salah satu program 8 bidang LDI. Ia juga mengingatkan pentingnya peran pemuda dalam penanggulangan pemanasan global. Kalau kita beribadah, mungkin saudara adalah ahli puasa, ahli sholat. Ketika Anda mengerjakan sholat dan puasa, amalan itu, kebaikan itu untuk diri jenengan sendiri, untuk diri Anda sendiri. Tapi dengan gerakan lingkungan hidup, ini adalah dakwah bilhal yang kebaikannya itu merata kepada seluruh umat manusia. Sementara itu, Ketua DPP-LDI Bidang Lisdal, Sudarsono mengatakan bahwa webinar ini menjadi salah satu cara mengajak generasi muda agar peduli terhadap dampak perubahan iklim. Satu hal yang perlu kita ajak generasi muda itu adalah yang pertama menyadari dulu bahwa sebetulnya fenomena perubahan iklim itu terjadi dan real, dan itu menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita memberikan penyadaran kepada generasi muda kita tentang hal tersebut melalui webinar ini, dan kemudian juga langkah yang kedua nanti akan kita lakukan kampanye berkaitan dengan pencegahan dampak negatif dari perubahan iklim itu. Salah satu narasumber Director of Center for Environment and Population Health School of MDP Medicine, Griffith University Australia, Profesor Cordia Chu mengatakan, LDI sebagai organisasi keagamaan berbasis komunitas dapat menjadi contoh dalam kampanye peduli lingkungan sebagai upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Terlepas dari siapa kita dan posisi kita, orang mungkin tahu kita berbuat baik, tapi mereka tidak tahu bagaimana kita melakukannya. Katakanlah kita melakukan sesuatu, misalnya mengurangi polusi karbon. Apakah kita melakukan cara-cara tertentu untuk mendapatkan hasilnya, sehingga kita bisa tunjukkan kepada pemerintah dengan teknik tertentu seberapa banyak yang telah berhasil kita selamatkan. Selain kita bisa menyelamatkan bumi, kita juga bisa meningkatkan keuntungan ekonomi. Dan itulah strategi penting yang mungkin perlu diterapkan oleh organisasi keagamaan tentang bagaimana cara melakukan sesuatu sehingga pemerintah dapat mendukung mereka dan meningkatkan skalanya. LDI menegaskan komitmennya dalam pelestarian lingkungan untuk pihaknya meningkatkan kolaborasi dengan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendorong generasi muda agar terus berkontribusi dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim.